Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi selama 2 minggu. Rencananya, Anies akan segera kembali berkantor di Balai Kota untuk menjalani tugas pemerintahan seperti sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani serangkaian tes kesehatan. Anies cepatnya akan beraktivitas kembali di Gedung Balai Kota. Sebelumnya, Anies dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes PCR pada 30 November lalu. Mantan Menteri Pendidikan ini menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pak Anies hari ini sudah negatif, sudah pulang ke rumah dan akan segera nanti kembali ke Balai Kota. Kira-kira kapan, Pak? Ya nanti kita lihat. Saya kira tidak lama lagi, mudah-mudahan segera. Oke. Yang pasti sudah.